Oke guys, balik mana di channel YouTube ku Nafin. Waiting. Nah guys, kali ini aku itu mau kerja visit sama Mas Fikral berdua aja. Dan ini pengalamanku visit luar kota tanpa Mas Dika. Biasanya aku ngambil Mas Dika. Dan ini aku rencananya mau maca ala RT. Tapi tunggu aja ya, karena ini masih mau perjalanan. Dan ini mau makan-makan dulu mungkin karena belum makan. Pokoknya tunggulah guys, nanti gimana-gimananya di sana kalian tunggu. Tapi dek, ini menjual tas-tas lokal, harganya murah, mulai 5.000-an aja. Nanti tak kasih tahu kalian, oke? Tunggu. Guys, ini kita belum makan ya guys ya. Udah nyampe Pandaan guys. Udah turun tol juga guys. Kita cari makan karena ini lapar ya guys ya. Rencananya gue di Malang, tapi di Malang mah gak ono. Jadi kita langsung berangkat karena dekat lagi udah nyampe. Pokok tunggu ya guys ya vlog ini, karena ini vlognya Pak RT guys. Mantap. Baca. Kita mau makan dulu ya guys ya. Boleh ganjel, ganjel, ganjel. Penting. Terus itu roti. Ganjel sementara. Roti sama aqua karena belum sarapan ya guys. Nah, guys, ya. Lanjut berangkat. Bawane dalan mulai Malang sampai Pandaan iki kate nyampe ngene tas nemu makanan. Masakan Padang. Jadi kita minumnya es teh, Bu. Jadi kita ini turun bukan turun apa ya namanya? Golek mangan ya, mulai di Malang. Baru ada ini mau nyampe tempatnya kurang bentar lagi kurang 2 menit. Alhamdulillah ada Masakan Padang. Warung kuatis yang tutup. Jadi kita mau makan dulu, cek kosong, terus kita lanjut ke RTL, rumah tas lucu sing regoe murah-murah. Yo, kae Pasuruan Gempol kan digolek tas nang kene arek. Murah-murah, mari kita delok. Pasuruan Gempol. Ya, Mang Kliu Pasuruan, Bang. Nangil story. Oh, ya udah. Gempol-gempol, mantap. Kira mau aku mangane burung mari. Terus aku gak kuat weteng wis. Wis kebelet kan. Di Mas Fikral telepon ngesak watu lho. Drillnya sak watu dan gak wis manganan wis kadung gak bungkus, gak kebelet. Ini kita nang pop dulu ya guys. Mau ngupload alias mau tismin. Gak apa-apa ngorokan jero juk. Watu wis ono guys yo. Mas Fikral telepon ngesak watu. Gak kebelet. Akhirnya ngesak yo gak kebelet sih. Ayo kita anu nasi ayo. Oke guys, ini aku udah nyampe di rumah tas lucu yang ada di pusat Pasuruan, Mbak. Pas, iya. Pusat ini ya? Iya, pusat yang paling ini pusatnya. Pusatnya ya. Regoni sekarang mulai 5.000-an. Wow. Aku saya saling di sini menjadi Pak RT. Aku mau ganti-ganti dulu. Nanti
tunggu ya guys ya. Ojo melok sih lekan kira. Hei ya ya. Astaga mbak. Ya mbak. Udah jadi Pak RT ya guys ya. Ini Pak RT udah mau belanja tas guys. Di rumah tas lucu. Ini mantap ini. Pokoknya tunggu aja. Di depan rame banyak pamit guys. Di depan rame guys. Kok bapak itu. Bruh. Pak RT mau ngajak kalian belanja guys tuh. Tasnya dikin lu. Mulai 5.000an rek. Di rumah tas lucu. Rumah tas lucu ini ada dua mas mbak ya? Ya. Ada di Pasuruan ya. Sama di Malang. Terus? Di Sumat. Terus? Seberangnya Hoben. Rencana mau buka di mana lagi mbak? Pengennya di Surabaya. Surabaya. Selain ya guys. Pokoknya kalau cari tas-tas murah, tas lokal, tapi sing api ya rek kualitasnya langsung ke rumah tas lucu. Iya murah tapi gak murah. Jangan lupa 5.000. Jangan lupa datang tanggal 11 Desember karena tim Mamalela bakal mengisi acara drama musikal di Pasuruan. Kentol. Ipa sama Mbak Lela kok ngumpul sih Mbak? Kentol. Pak RT mau nyapa-nyapa dulu kepada sahabat bacot Mamalela ya guys ya. Halo. Rame rek. Anjay. Ini lakukan lagi untuk kualitas dan harganya di rumah tas lucu Malang. Di Malang. Kalau makan lagi Malang Malang. Dan gempol, kalian bisa datang langsung ke rumah tas lucu RTL. Kalian bisa lihat sendiri. Untuk produknya itu selalu baru. Jadi buat kalian tunggu apa lagi? Bisa puru sekarang juga. Bulan kok gak melok sih? Sopo? Bulan? Bulan yang Jakarta mbak? Oh iya dah. Bulan kangen Bulan. Orang-orang menyebutnya di rumah tas lucu ini surganya para wanita. Sing dimaksud surganya para wanita itu apa rek? Lek gawe blonjo-blonjo wong wedok itu cocok banget. Soalnya regane murah-murah. Lah mosok tas ngene iki lho mulai 5.000, sandal-sandal mulai 5.000. Kan murah banget ya guys ya. Blonjo cok ganggu yo. Dan apa? Toko di rumah tas lucu ki gede lho. Amit. Jadi bodyguardnya sekarang. Tapi tadi aku temu bengbeng rek. Wedi tokone anjir. Lah, poe rek melok-meloke. Isek, lho isek aku teh gawe video sik tunggu sana. Tunggu sana. Tuh, oh, kono gen fashion. Gede lho gede. Supplyan playon rek di ini. Tuh, oh, gen fashion nak ke. Si. Pokoke kalau kalian rek yo mau cari fashion tuh. Fashionnya lengkap. Ada gamis, ada daster, ada yang kekinian-kekinian, terus mau cari dompet ataupun tas sing regane murah di bawah 50.000 rumah tas lucu tempatnya. Tukune gede pol. Aku tak lanjut review sik ya. Asline kesel aku. Lah kate gak murah ya opo rek? Lho nah. Iki aku nang gudange rumah tas lucu. Ih. Koyok ngene. Gede. Dulu pernah sih kesini guys. Tapi masih renov. Beuh. Ini gudangnya rumah tas lucu. Halo mbak, semangat mbak. Tuh, beuh. Yo iki. Gane tas tok. Wow. Amazing. Lu rokoknya dek dulu rokokku. Gih. Iya mas. Wow. Ini sih the best banget ya guys, enak pakai ini mas. Ini aku lagi di gudangi rumah tas lucu, gede pol, sampai nang dur loh. Mbak permisi ya, mencewu.
Guys, gudangnya gede. Halo Mbak, permisi. Wow, gudangnya rumah tasmu itu gawat deh, Pol. Mulai ngarep sampai mburi. Jan, isini tas. Dulu entah. Mantep banget kan, guys. Aku dulu pernah kesini, tapi sailingku gak segede iki. Mau saking aku lali. Dan iki tasnya serai di kabel loh. Siap kirim-kirim. Beuh. Mantap, mantap, mantap. Semoga sukses selalu rumah tas lucu. Guys, aku tak bikin konten dulu. Aduh. Tak rokok-rokokan sih, Rek. Kembang mulai mau. Capek ya, guys, ya. Siap macam tadi, guys. Mbak, semangat, Mbak. Ya, sama-sama. Kemeng melaku di gudang rumah tas lucu. Kemeng mais, remeng mais. Terima kasih buat sahabat bacot yang ada di Bangil. Wih, kalian luar biasa banget, guys. Aduh, capek. Ini aku baru selesai take video-video buat kerja, masih istirahat. Dan tadi antusiasnya kupi banyak banget. Pokoknya makasih ya, ini aku lagi istirahat di gudangi rumah tas lucu. Capek, guys. Terus capek. Aku makasih banyak banget banget ke kalian. Wis banyak yang hadir. Thank you. Alhamdulillah ya, guys. Acara kerjaku sama Mas Fikra hari ini lancar meskipun rodo suwe karena mbak-mbak rawami banget. Thank you sahabat bacot Bangil, sahabat bacot Pasuruan. Untuk kontennya sampai sini dulu. Jangan lupa kalian like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa nyalain tombol loncengnya. Biar kalau ada video terbaru dari aku gak ketinggalan. Kalau kalian pengen aku bikin konten apa, langsung aja tulis di kolom komentar. Terima kasih. See you next time di video selanjutnya. Assalamualaikum.